Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar dikabarkan ingin menambah momongan atau adik untuk anak mereka, Baby L. Hal itu membuat keduanya segera melakukan program hamil. Kabar tersebut dibagikan oleh kanal YouTube Dunia INFOTAINMENT yang mengunggah video berjudul Benarkah Pasangan LESLAR Akui Mau Tambah Momongan dan Segera Lakukan Program Hamil. Dalam foto thumbnail terdapat Lesti Kejora ditemani oleh Rizky Billar sedang berada di dokter kandungan. Lesti Kejora terlihat melakukan USG. Hingga kini, video itu telah ditonton sebanyak lebih dari 390 penayangan. Namun, benarkah Lesti Kejora dan Rizky Billar mengaku ingin tambah momongan? Setelah menonton video berdurasi 8 menit 12 detik tersebut, tidak ada bukti valid ataupun pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Rizky Billar dan Lesti Kejora ingin menambah anak. Narator dalam video sama sekali tidak memberikan penjelasan kredibel terkait keinginan pasangan tersebut untuk menambah momongan. Meski Rizky Billar memang pernah ingin memiliki anak perempuan untuk adik Baby L, tetapi Rizky Billar mengaku bercanda. Untuk saat ini, Rizky Billar ingin fokus pada tumbuh kembang anak pertamanya. Tetapi hingga akhir video, narator tidak menunjukkan pernyataan secara langsung bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar jika ingin menambah momongan ataupun melakukan program hamil. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Lesti Kejora dan Rizky Billar ingin menambah momongan hingga siap lakukan program hamil merupakan berita palsu atau hoaks. Artikel ini merupakan bagian dari konten cekfaktasuara.com. Dibuat seakurat mungkin dengan sumber sejelas mungkin. Namun tidak mesti menjadi rujukan kebenaran yang sesungguhnya karena masih ada potensi salah informasi. Lebih lengkap mengenai konten cek fakta bisa dibaca di laman ini. Pembaca publik juga dipersilakan memberi komentar kritik, baik melalui kolom komentar di setiap konten terkait, mengontak redaksi suara.com, atau menyampaikan isu klaim yang butuh diverifikasi atau